Senyoras, senyoras, Johnny Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kali ini kita akan ngebahas all new Pajero Sport lagi dan lagi. Kalau kemarin kita bahas 2017 full modifikasi dari punya Om Yanto, kita juga punya kemarin 2018 full modifikasi Ceper, yang ketiga kemarin 2021 silver yang sudah di facelift. Nah, facelift yang kali ini sama-sama seperti 2021, hanya saja beda clear warnanya itu putih. Jadi kalau lu penggemar SUV ladder frame yang demen warna putihnya lebih mewah, otomatis lu harus belinya Pajero dibandingkan Fortuner, karena Pajero ini warnanya putihnya lebih mutiara dibandingkan Fortuner dengan tahun yang sama. Tapi kalau kalian pengen yang warnanya lebih sporty, ya Fortuner GR lebih bagus karena dia ada body kitnya yang GR, udah gitu tampilannya sih. Kalau menurut gua preferensi model, Pajero ini lebih ke arah, berhubung gua bukan pecinta Pajero ya Om ya, jadi gua mungkin akan menganalogikan mobil ini tuh kayak mobil yang empuk dan juga orang pengen kelihatan lebih kesohor. Berasa gak? Bener. Ah, teman-teman berasa gak? Iya. Lu lihat deh, maksudnya kalau orang yang beli Pajero sama beli Fortuner itu habitnya mungkin beda. Berasa gak? Iya. Maksudnya di jalanan, di mana gitu kan, cara modifikasinya. Karena memang Pajero ini bisa menjadi salah satu mobil lambang kesuksesan di rumah, tetangga, atau gak mungkin saudara. Jadi, ya, orang yang udah punya duit segini atau mungkin udah punya duit berlebih, mereka pengen jadi center of attention, biasanya beli Pajero ataupun Fortuner karena dia udah jadi standar mapan orang Indonesia gitu. Tapi ya kalau lu tanya gua, Pajero 2021 ke atas sudah ada improvement dari bagian shock breaker dan juga kaki-kakinya yang memang tidak ditulis di spesifikasi data gitu. Kemarin juga gua sempat bahas di daily vlog, ada Pajero 2024 dengan warna yang sama. Dia berbeda mulai dari minor facelift di depan, lalu velgnya yang sudah model kipas baru, dan juga interiornya. Tapi kalau menurut gua, interiornya itu lebih senang kalau misalkan tadinya, kalau dibikin semuanya all black, ininya harusnya tetap hitam. Sayangnya begitu kemarin di improvement di 2024, joknya itu warnanya apa Om kemarin Om? Masih ada detail nggak Om? Bisa kasih lihat nggak dikit? Iya. Nah, ada ya, kasih lihat dikit ya nih. Nah, tuh. Nih, yang lucu itu interiornya nih Om. Setirnya udah model baru. Interface speedometer juga sudah model baru. Ini kok bau ini banget ya. Tuh, joknya juga sudah model baru. Oh, bau ini audio nih, box audio nih, MDF. Dan ini yang lama. Kalau menurut gua, andai ini semuanya all black, wah cakep pasti, kayak Foxy gitu kan, kayak mobil-mobil mahal premium rata-rata semuanya sudah all black. Sayangnya memang modelnya ya, tapi mungkin biar penyempurnaan kali ya Om ya. Nah, lalu yang beda yang kedua adalah di bagian setirnya. Setirnya itu kalau yang model baru 2024 itu sudah model segitiga. Kemarin ada ngambil detail gak Om? Ada kok. Nah, tolong ya. Tapi gini, lo beli second yang ini bedanya juga lumayan Om, 100 juta daripada harga baru. Ya kan, 2023 baru pakai belasan ribu. Cocok lah. Apalagi kan kalau lo beli mobil beda setahun, udah rugi fluktuatifnya 15%, artinya depresiasi cost lo lebih kecil dibandingkan lo buka pintu baru. Sedangkan mobil ini juga pajaknya lo gak perlu pajak dalam waktu 3 bulan ke depan, masih panjang bulan 9 tahun depan. Artinya lo tidak perlu keluar biaya lagi 15-20 juta untuk balik nama. Lalu yang kedua, mobil ini juga masih garansi dari dealer resmi, jadi lo nggak perlu takut ada apa-apa. Dan yang ketiga, biasanya kalau kita beli SUV ladder frame, kayak kemarin-kemarin kan yang 17-18 itu sudah modifikasi. Ini masih standar, artinya lo punya hasrat modifikasi, bisa lo modif, atau nggak mungkin memang lo orang yang tipe demen mobil standar, ya lo tinggal pakai aja mobil ini standar, blek gitu loh. Oke, lanjut ke bagian depan. Kalau dari tampang depan, Pajero ini mukanya sebenarnya lebih ke arah expander yang di-expand ya Om ya? Yang digedein. Yang digedein ya? Tapi tetap ya Pajero Sport bro, tetap orang tentu suka gitu, pasport namanya kan. Jadi apalagi lu tinggal di daerah, begitu lu pingin punya mobil mewah, lu nggak berani beli BMW Mercy kan Om? Karena memang dealer-dealer mereka tidak ada di daerah, akhirnya mereka larinya apa? Beli Pajero, beli Fortuner, semuanya ya kan, modifnya sampai 500 juta. Itu buat hasrat, kesenangan, sama buat kebanggaan mereka juga. Begitu mereka beli Pajero Fortuner, di daerah-daerah itu rata-rata modifikasinya tuh abis-abisan Om. Gila Om, gua kalau ngeliat tuh maksudnya modifnya tuh sampai yang lampunya gantinya belasan juta, terus peleknya ganti yang BFG, peleknya ganti yang pakai yang Amerika, misalkan pakai Evocourse atau nggak pakai mungkin KMC gitu-gitu. Modifnya tuh gila-gila. Dan rata-rata kalau lu beli Pajero, itu velgnya mereka langsung upscale ke 20. Kalau Fortuner kan rata-rata masih 18 tuh Om. Kalau Pajero, biasa rata-rata ganti 20. Terus pakai bumper besi depan belakang. Tapi jangan-jangan kalau lebih enak dan dikasih ring 20 gitu. Yang sudah pasti, kalau mobil diganti velg lebih gede, itu lebih, setirnya lebih berat. Berat ya. Dan yang kedua, kaki-kaki pasti lebih aus dibandingkan yang...
Cuman kalau menurut gue pribadi, kalau lu mau modifikasi ini, yang pertama lu harus lakukan adalah remap. Karena 4N15 8 speed ini sebenarnya tenaga asli udah oke. Tetapi ketika lu naikkan torsi menggunakan remap, filter udara ganti, itu torsi sudah cukup oke. Jadi lu nggak perlu ganti turbo dan nozzle, menurut gue udah, oh udah enak aja gitu. Dan yang kedua, begitu lu ganti kaki-kaki, jadi gini, kalau Fortuner itu kaki-kakinya karakternya udah keras. Tapi kalau ini karakternya udah empuk. Jadi ketika lu ganti coil over, karakternya akan lebih firm dibandingkan karakter shockbreaker aslinya. Jadi lu lebih stabil lah ya, kurang lebihnya ya. Ada banyak pilihan kok, ada ESS, ada Tain. Kalau Tain mungkin empuk ketemu empuk, ya masih cukup oke lah. Atau nggak BC coil over kayak yang kemarin. Atau nggak mungkin pakai si David punya tuh Titan suspension, cuma lu mesti order kan. Tapi kalau yang paling favorit dan jamak di Indonesia itu Provender dan juga ESS yang banyak digunakan. Kalau gua prefer mungkin kalau pakai antara apple to apple Provender kuning sama ESS DTG, gua akan pilih DTG. Tapi kalau ESS yang export sama Provender yang tune series, gua lebih demen Provender yang tune series. Jadi kurang lebih seperti itu. Abis solarnya? Abis cun. Hah? Abis. Serius lu? Sampai mati? Waduh, mobil showroom nih ya. Ininya abis. Mau buka kok? Buka dong, Seng. Di samping kanan dia ngumpet, dia nggak ada pentolan nih. Nah, mau dibuka buat apa sih? Cerita kayak baru mobilnya. Oh iya, kayak baru John. Ya, iya benar sih. Baru setahun mobil. Soalnya gini, ketika mobil baru umur setahun kok, rata-rata dijual antara dia bekas tabrak atau dia memang mau ganti mobil. Atau nggak dia mungkin butuh duit. Berarti ada tiga ya kemungkinannya. Tapi kan rata-rata begitu nggak sih kan? Ini baut-baut ini sebenarnya menandakan kalau dia nggak pernah dibuka gitu. Nggak pernah di harus. Nggak pernah di. Nih, udah dapat ini, John. Biru-birunya. Udah dapat top Fuller. BRQ. Nggak tahu. Oh, ini apa? Ini mahal kan kok? BRQ. Nah, ini mahal kan kok? Iya. Oh, BRQ. Ini mahal. 8 jutaan ya? Hah? 8 jutaan ya? 8 jutaan ya? Nggak tahu. Ini lu nggak kayak gede begini. Itu dia ngeklaim kalau nggak salah berdiri. Kemarin bukan ada customer yang pasang kan, gue juga belum pernah nge-review BRQ itu top puller ini. Lo belum pernah coba John? Bukan, katanya kalau sampai tidak ada efek di mobil lo dikasih gratis. Duitnya dibalikin 3 bulan. Tapi lo harus bayar dulu di awal. Bukan barang lo gratis, kalau nggak dia rugi kali kok. Apa bedanya sih? Lebih irit? Yang udah pasti bisa menggunakan solar subsidi. Ya kan, yang kan boleh dong John. Kalau di kalang gitu berarti boleh dong pakai subsidi. Iya kan sebenarnya gini, kalau subsidi kan itu masalah pilihan aja. Ya, boleh berarti bukan. Kayak gini contoh ya kan, kok Haris di rumah juga ada gas 3 kilo. Ada enggak? Enggak. Enggak ada. Gua oh, pakai yang pink. Ya. Apa lu enggak tahu sebenarnya di rumah lu pakai gas apa? Pakai pink, tapi dapur kotornya pakai yang hijau. Iya juga kan? Enggak dong. Tetap pakai yang berat gas. Enggak boleh kan? Gua pakai 3 kilo, John. Gue pakai yang pink sih di rumah. Gue pakai 3 kilo. Lanjut yuk mobilnya yuk. Ya udah lanjut. Oke. Gue baru sadar ada BRQ top puller ya. Harusnya gue tulis di iklan nih. Yang masak suara mbak gue bukan gue. Oh, jadi ini harusnya ini kalau Kenny tadi belum bikin vlog pasti dicopot sama Kenny. Enggak, gue udah tahu dari beli. Ah, masa orang lu enggak ngasih tahu gue? Gue mati udah tahu gue. Oh, gue udah lihat makanya gue beli. Oh, karena memang aman ya. Iya, aman. Lumayan ada bonus nih 8 juta. Iya, bonus. Tapi kalau menurut lu segi mesin Ken, enakan mana Ken? Ini sama 1GD. Enak kalau tenaga enak ini, Jon. Hah? Sama-sama apple to apple standar sama standar. Enggak berasa operan gigi itu enak gitu. Soalnya 8 kayak speed. Kayak berasa kencang gitu, kayak berasa kencang. Ini gitu. Kan 8 speed. Iya, enak. Iya, kalau Fortuner 7 kan? 6. 7 sayang. 6. 7. Hah? Lupa gue 6. 7. Kayaknya sih 7 ya? 6, lebih 1 kok. 6, 6, kan sama gigi mundur. Oh iya. Sama P sama init. Enggak dong. P kan bukan gigi. Kan enggak maju dia, enggak maju enggak mundur. Oke, lanjut. Jadi kalau lu beli Fortuner Pajero 4N15, ini kayaknya menurut gua lu enggak perlu ganti nozzle, ganti turbo. Enggak, remap aja. Remap aja buktinya buktinya Nanang yang tadinya pakai biturbo di Fortuner GD, dia sudah cukup puas dengan knalpot full sis, filter sama remap. Iya, tapi memang knalpot wajib ganti sih ketika lu pakai. Suaranya enak, Jur. Iya, suaranya garing banget ini mobil kalau ganti knalpot. Iya. Makanya si Om Yanto langsung pesan. Bandingannya juga nggak terlalu empuk kayak yang lama. Tapi kalau mau enak tetap pendekin dikit sih, John. Iya. Lebih ini apa? Ini mobil kalau dipendekin ganteng. Sorry, stop. Mute. Di-mute, pencet lagi. Oke. Okay. Oh. Jadi ulang lagi dong? Nggak usah, gini. Saya nyari Shenres, cari jadi my friend. Oh, dia dari BRQ, John. Jadi yang kayak, BRQ, John. Kayak model sistemnya kayak si... Apa sih namanya kok yang biasa kapasitor bank itu? XCS ya?
sama bukan, sih? Bukan. Ini, ini yang solar, ini jalur solar. Ini masuk ke pembakaran kok ke solar? Iya, ya. Ini filter solar. Dia ya. Jadi dia kayak di kayak ditambah satu filter lagi. Kita nggak ngerti. Gue kita nggak ngerti, Jon. Soalnya nggak pernah pakai. Lu nggak pernah pakai kan? Kalau DS kan kita udah sering pakai, udah tahu. Niki Moto udah tahu. Oleru udah tahu. Kalau ini kode maksudnya lu mau minta gratis? Gue nggak minta. Gue nggak mau pakai. Lu biar pakai bisa pakai biasa. Gue pakai Dex soalnya. Lu nggak bakal mau pakai biasa solar? Mau. Kalau mobilnya kalau bisa pakai ini maksud lu? Hah? Kalau di endorse maksud lo? Enggak di endorse. Mobil apa yang di endorse, Jon? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Mobil gua lampu di endorse DS. Velg dari Eurohouse. Ban beli sendiri BFG. Oke, ya udah cukup ya. Tadi dikat aja Om endorsannya, Om. Ya kita cobain yuk. Mari saya nyoba boleh kok? Silakan ya. Kok kayak kepaksa gitu sih, kok? Enggak dong, enggak mungkin. Oh, soalnya gini, tau enggak Om kenapa dia merasa terpaksa? Karena memang ini salah satu kelemahannya Pajero Sport itu untuk kaki yang cukup lebar kayak gini. Sempit ya. Enggak bisa kepentok ini. Iya, kepentok ini. Jadi kalau lo mungkin driving cukup lama di atas 2 jam, pegel enggak sih kok? Semua mobil juga pegel sih kalau di atas 2 jam. Hah? Susah jelasin ke lu ya. Ya udah. Yuk, Om Dimas silakan masuk di sebelah kiri. Udah 3 kali belum dipakai. Kayaknya juga kalau udah kepake mobil bekas tabrak kali ya, Jon. Iya, benar. Enggak juga sih ya. Benar. Oke. Okay. Boleh kan pakai kan? Iya, boleh dipakai kan. Ini apa ya? Oh, ini ya. Ini kemarin gua juga udah jelasin juga, ini salah satu keunggulannya si Pajero dibandingkan Fortuner 28, dia sudah ada power converternya di sini yang sampai maksimal 150 watt. Jadi lu enggak perlu beli starter lagi, udah cukup. Ada di sini, lalu ada USB port. Fortuner memang nggak ada USB port ya, dia ada nih, tapi belum Type-C to Type-C, masih USB lama. Ini apa sih? Lalu yang kedua, keunggulan Pajero itu duduk di belakang ini, dia bisa recliningnya sampai ngerebah begini nih. Sama, Fortuner juga bisa, Jon. Fortuner nggak bisa sampai begini, Jon. Bisa, Jon. Nggak selandai. Nggak bisa, ini landai banget, Jon. Masih? Lu kalau misalkan ada tukang refleksi lu kecil, orangnya di depan lu bisa berdiri, kaki lu. Oh, sama, kalau Fortuner, joknya itu kan lipatnya ke samping. Jadi bawa barang tuh lebih... Sampai lebih nggak enak daripada ini kan joknya bisa hilang ke bawah kan, yang paling belakang. Cuman kan yang pantatnya dia tetap maju ke depan. Tapi ya. Gini kok, begitu bangku ini dilipat, dimensinya lebih pendek dibandingkan Fortuner. Karena Fortuner kan lantainya lebih pendek. Iya, tapi gimana pun kita bawa barang tuh lebih enak, lega. Terus lebar. Fortuner baris tiga dilipat, lu nggak bisa nyender gitu, nggak bisa rebah gitu. Oh iya, nah, iya. Itu juga salah satunya. Iya. Tapi nggak ada ini. Ada sunroof. Lu nggak bisa foto-foto buat di story. Iya benar juga sih. Biasanya, kan biasanya kalau lu punya mobil pertama yang lu beli dengan bangga gitu kan, kayak yang lu suka pakai dasi merah itu jualan apa? Jualan. Oh iya, modal 3 juta bisa kebeli Pajero, cash, itu apa ya namanya? Bukan jualan produknya di depan, bukan itu apa sih? Dulu yang masukin ke itu loh, ke bahan bakar. Bahan bakar apa? Yang apa namanya? Tahu nggak sih kok? Kalau nggak salah cuma udah nggak ada sekarang produknya. Tahu gue ya. Kira yang pakai dasi merah itu yang jasnya berantakan itu loh. Iya itu, Jon. Oh itu. Itu. Oh, produknya yang, di sensor yang, ya. Yang biasa yang kayak permen dimasukin ke apa namanya? Yang biasa kalau nongkrong dia Fortuner semua, Pajero semua. Iya. Nyewa gitu. Nyewa sih enggak lah, enggak tahu lah. Kan nyewa, itu kan hanya asumsi, Jon. Itu yang punya rental yang ngomong katanya mobil nyewa. Oh. Iya. Ya tapi ini sih, Om, kalau lu punya Pajero Fortuner di daerah lu rentalin, lu kayaknya cuan, Om. Iya. Benar aja. Apalagi di kota-kota besar yang pinggiran-pinggiran ibu kota, kan kotanya cukup besar tuh. Mm-hmm. Dia mereka mau ke kota lain, itu biasanya nyewa-nyewa mobil begini tuh laku. Mm-hmm. Satu hari tuh 1,5 juta juga dibayar orang kayaknya. Iya, benar. Iya, karena memang mobil ini cukup bergengsi, lu mau ke kota lain kan lu pingin kelihatan lebih mapan. Tapi ini mobil joknya lebih empuk daripada Fortuner enggak sih? Oh, jauh. Busanya jauh. Lebih empuk ya? Jauh. Memang kulitnya lebih asli deh. Kelebihannya. Iya, kulitnya lebih makanya asli. Makanya cepat luntur. Lebih asli. Iya, kebanyakan ininya udah pada rusak. Iya, kalau Pajero 18, 17 tuh biasanya pada rusak. Kalau Fortuner enggak ya? Fortuner kan masih sebagiannya masih sintetis. Apalagi kalau lu lihat yang Dakar yang Ultimate yang warnanya beige. Waduh, itu mah parah, Jon. Kenapa? Kalau udah rusak mah parah banget itu joknya itu. Kelihatan ya? Warna beige soalnya. Kelihatan, iya. Ini ada yang bisa ngerem sendiri nggak, Ben? Ada dong. Pre-collision system itu sudah ada dari tahun 2018 kok. Oh. Tapi hanya Dakar dan Ultimate. Ultimate juga udah ada kalau nggak salah. Ultimate lebih duluan malah kayaknya. Terus head unitnya dia kok lebih gede dibandingkan si Fortuner GR28. Lalu yang ini speedometernya sudah TFT. Fortuner belum ya? Ini yang sejak facelift 2021. 20 akhir udahlah. Cuman yang baru lagi 2024 speedometer lebih gede dibandingkan yang ini. Sama setirnya dia udah model 3 spoke bukan 4 spoke, iya. Tapi kan modelnya mirip-mirip, Yon.
Iya, cuman gini, bedanya 100 beda, juta, beda 100 juta. Juta. Tapi ininya udah hitam full. Ya, hitam. Tinggal lu pilih aja lu pingin dalamnya full. Tapi kalau hitam semua juga kurang bagus, John. Gelap jadinya. Hah? Gelap. Iya. Tapi tetap sih menurut gua mobil second 1 tahun pertama itu masih ada marketnya. Iya. Iya, untuk orang-orang yang mungkin apa namanya? Yang menghindari pajak. Oh, gitu ya kene. Iya, kan bahkan beli second yang penting nama orang itu kan bisa gitu nih. Oh, iya ada juga kali ya mungkin kayak gitu. Ada enggak sih kok? Beres sih. Enggak tahu sih belum. Kok itu ada putarannya tuh? Itu mainan ya? Itu mainan ya itu ya. Kayak mainan anak gua tuh. Cuman memang orang ada juga yang ngincer depresiasinya udah dibuang dari iya. Pertama. Kalau beda 100 juta beda 20% loh. Iya, beda 20% lumayan kan. Ya, benar. Jadi ya buat teman-teman yang berminat bisa hubungin Joni atau Kenny ya kan. Tinggal tergantung kalian mau dinegonya lebih lebih galak Kenny dibanding gua John, ya kan. John, di speedometer kalau di rem lampu remnya nyala. Nyala, lucu ya. Hah? Tuh, lampu remnya. Lampu Pajero-nya. Bagus ya. Tuh. Kalau sunroof dibuka juga nyala tuh. Nyala sen enggak? Kalau sunroofnya ditutup? Enggak dong, kan enggak kelihatan sunroof. Enggak kelihatan ya? Oh, kalau pintunya dibuka? Jangan dong, lagi coba. Jangan. Oh, enggak bisa kok. Dia enggak bisa dibuka kok. Enggak ikut. Oh, ada yang sebelah kiri. Oh, bagus juga ya. Keren iya. Banget ya Fortuner kok enggak ada ya. Kok solarnya kedip kok udah lu harus isi lo, lu pakai lo. Gimana kok? Ini parah nih yang jual nih, gila nih. Oh, iya. Cuman. Gila sadis nih orang nih. Hah? Iya, solarnya sampai dihabisin ya. Enggak apa-apa, solarnya habis yang penting kilometernya enggak dimundurin ya enggak? Iya. Oke. Okay? Iya. Oke, okay, dari segi lampu belakang juga ada sedikit perbedaan sama yang non facelift, dia ada mata tambahan mata kucing lagi. Kalau yang baru udah enggak dipotong sampai sini, jadi bempernya dia lebih lebar dibandingkan versi varian yang old. Sayangnya di 2021 mereka tidak mengambil keputusan untuk menambahkan power tailgate seperti Fortuner VRZ pada umumnya. Andai aja dinambahin ini, mungkin dia bakalan lebih banyak jualan daripada Fortuner, Om ya? Ya kan? Ini tadi yang seperti Kenny ngomong, jadi kalau bangkunya dilipat, ini kan yang depan belum dilipat nih. Jadi kalau Fortuner itu begitu dinaikin ke atas, bangkunya nggak bisa mundur banget. Kalau ini masih bisa, gitu. Plus minusnya gitu. Tapi yang tadi Koharis juga ngomong, kalau ini diturunin kan sebenarnya dia lebih lega karena posisi ininya nggak ada yang berdiri. Tapi kalau dari sisi sini, kalau Fortuner kan segini nih Om, tingginya Om. Ini kan segini nih. Jadi pasti dimensi atasnya lebih pendek, gitu. Ada plus dan minus lah. Jadi kalau lo beli Fortuner, lo nggak bisa nyalain yang beli Pajero. Lo beli Pajero nggak bisa nyalain Fortuner, ya kan? Kalau lo suka ngebeda-bedain, pasti lo belum punya. Gitu aja, ya nggak? Karena gue sebenarnya udah pernah punya dua-duanya, dan dua-duanya itu punya ciri khas dan gayanya masing-masing dalam berkendara, gitu. Oke, kita juga mau update sebelum kita beresin video ini, kita mau update kita punya Pajero juga satu lagi. 2017 dengan warna yang berbeda dari yang kemarin gue review. Ini warna abu-abu, metalik. Jadi kalau abu-abu di Pajero itu tidak seperti abu-abu batu, silverstone ya. Kalau abu-abunya Fortuner kan warnanya abu-abunya lebih batu. Kalau ini abu-abunya lebih ke arah abu-abu telur asin. Nah, ini mobil kilometer 82.000, asli, tangan pertama dari baru. Lihat baut-bautnya tuh. Masih pada segel juga, Om. Iya. Iya, nah, ini baru dibersihin juga. Interiornya juga perfect. Ownernya sebelumnya biasanya nyetir kalau nggak sendiri berdua. Jadi bangku belakangnya almost never seat dari baru. Pajaknya juga panjang bulan 4. Ini lagi dibersih-bersihin. Nah, peleknya nih agak susah nih. Dari tadi belum kelar, Lim. Belum kok. Iya, ini peleknya di plastidip tuh. Dari tadi tangannya sampai hitam semua tuh. Ini salah satu yang malas nih, Om, kalau di plastidip. Makanya lebih baik lu sekalian cat aja. Kalau pelek Pajero, gua saranin kalau misalkan mobilnya warna putih gitu, bagusnya warnanya silver agak gelap sedikit. Kalau misalkan mobil kalian hitam, bagusnya dibikin all black tapi black glossy. Kalian bisa langsung ke Euros Custom. Kasih lihat IG-nya ya, Om. Itu buat modifikasi Pajero kalian. Kalau misalkan kalian mau ganti karpet, mau remap, mau pasang filter udara, peredam, atau nggak mau ngecat velg biar nggak kayak gini nih. Kalau mau standarin, bosen, bingung kan? Nah, capek kan? Nah, bawa aja ke Euros Custom ya. Telepon aja di gua. Oke? Oke. Nah, ini salah satu yang tadi gua bilang yang ada di Euros Custom. Jadi kalau teman-teman punya Pajero yang males kotor, kotorannya masuk-masuk ke dalam karpet dulu, lu bisa pakai ini. Ini belakangnya nanti ditempel velcro, dan lu kalau mau bersih, lu tinggal kasih lap basah, semuanya bisa diangkat. Ini sepaket sampai bagasi semuanya kepasang, dan dia apa namanya ada velcronya jadi presisi ya. Ini teman-teman yang mau beli bisa langsung hubungin aja Andre, ini nomornya Andre. Oke, buat semua mobil ada, tapi karena kita lagi bikin Pajero,
Pajero juga ada kemarin, sempat kita pasang juga di Pajero Mianto dan juga Pajero customer juga satu, gue lupa namanya siapa. Ya ini harganya nggak sampai 2 juta. Satu set dari mulai bagasi, depan, tengah, sampai baris ketiga semuanya tercover, di bagian bludrunya aman sampai ke bagian samping situ tuh kena. Jadi lu mau naruh handphone pun bisa. Oke? Okay? Yeah.